Oke, jadi kesempatan video kali ini kita akan mereview hutan, bro. Kita akan jalan-jalan ke pegunungan daerah sini ya. Ya, nggak tahu nanti kita nemu apa. Pokoknya yang penasaran ikutin terus perjalanan kami, bro. Bro, itu depan tuh ada sumber air. Sumber air sudah dekat. Nanti tuh video sing kita mancing loh. Tet, yang di sini bro. Sing nanti tuh. Mancing dulu ke aku lah benteng aja beti loh. Lah lihat kan. Kan yang kerupi itu kalau ada yang kerupi dia yang gue nyuku. Ini tempatnya itu winget teman-teman ya tuh. Yang kamera kok putih mencak pada winget ini winget. Ya aurane padang masih enggak menggaran. Lah berkabut ya. Saya aku penasaran gini lho ya. Ini sumbernya iki rusik ya. Nah, anak walu teh. Ini dari pemukiman lumayan jauh teman-teman ya. Ini pleset tau sih. Oke nek. Wah fit beh. Nampu fit kah mas fit. Apa? Nampu. Aduh kasih tau tim itu di barang. Ayo bismillah. Assalamualaikum. Tempat ini juga dikenal agak angker ya teman-teman ya. Ngomong-ngomong ya. Yo yang penasaran. Aduh. Nah, teman-teman lihat ya. Ini masih ini. Alami banget. Itu ada tanaman hias teman-teman depan. Mantap, bro. Kabar fit-fit. Oh, untuk memang orang-orang di sini ada buah salak teman-teman tuh. Cuy salak cuy. Kok sih lo tuh? Halo teman-teman, kedengaran suara dangdutan tuh ada di Semedin kene. Jauh itu teman-teman ya. Salak salak madu gitu. Ini cuy, yang gerak tanah ya cuy. Ayam sumber sih. Yo, kasian lah. Kita ke atas teman-teman, kayaknya lokasinya itu mantap loh di atas itu ya. Ya Allah. Rakok video itu. Mana ya nih? Wih, kira cuy, ada yang berbunga cuy. Nah, teman-teman. Enggak tanah lagi berbunga cuy. Ran sisan kok lari, Bit. Orang dulu, aku yang undung dulu ya cuy. Wih, itu lah teman-teman ya, itu ada. Siapa sih kau mau yang anggrek gua, baru kita hapus. Apa ya cuy? Batu lah, iya cuy. Kayak batu teman-teman ya. Ini kalau aslinya udah lumayan gelap loh teman-teman ya. Tapi efek di kamera aja ya. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa tadi yang paling yes, ini tempatnya teman-teman ya di Bekasi saya itu terkenal ya karena agak angker. Sorry teman-teman, ini ngos-ngosan karena ya lumayan tadi ya perjalanan ke sini nanjak. Nah, buat nyurung kagak suruh. Aduh, ini luas banget.
Tip masih kan di sini oh bib di mana sih Bismillahirrahmanirrahim. Wih, apa cuy kok? Sandal pun terdetak. Oh, fit. Nah, teman-teman, kita menemukan nggak tahu ini tanaman apa ya? Oke cuy, anggrek ini masuk kategori anggrek. Yuk lanjutlah sih. Mundur ke lereng. Wih cuy, lo fit berbunga fit. Rafit ngebit itu teman-teman tanaman ya cuy, tanaman anggrek ini talas hutan betul iya. Nampu jenis nampu paling hanya untuk waktu kan sih ya ini PGTU sih PR nya loh ini ngarep loh. Gila bro, kebun cincau. Ih, di sini pemandangannya, kaget tuh, sumpah. Pemandangannya bagus banget teman-teman. Bisa kayak gini, kita bisa lihat pegunungan lain. Ono sih dan apa ono kuwi? Ne watu kuwi. Ane ben watu kuwi kan sih. Yo, bisa. Nyebat. Ora ndrok sore aku. Men new frame mereview. Heeh. Sore iki wit iki. Ini tanaman cincau, teman-teman. Cincau hitam. Medan nih cuy, perjalanan jalannya licin tadi teman-teman ya. Ini leng apa cuy? Ini sarang-sarangan lagi pitan nih cuy. Ih, apa Gunung Kendang ini itu ya? Ye, asal, asal. Ini kok melakukannya mulai sih. Putih malam. Yuk. Yuk lanjut. Apa ini? Orang yang ya ini loh, apa ini? Ini bahan bonsai ini. Yuk, bahan bonsai. Yuk. Talas hutan teman-teman nih. Namanya kurang tahu bro. Aku nggak harus nyaranya nanti lagi. Wadi guys, talas ya. Talas raksasa ya. Talasian lo. Bidok ya. Iya bro. Lah bidok ya kayak kan. Talas hutan. Bedok iya anu kuwi to. Bedok iya anu kuwi to. Ndak bedok. Tanduran, sente cu. Terus ini aslinya gulab ya teman-teman ya di sini ya. Nah, ini kayak pusatnya sungai atau sumber di sini kayak di sini teman-teman. Ya sini ndar. Yo. Kan aja kan aja. Banyu surga.
Enggak senggak kan, senggak. Mbak senggak. Wis ana apa-apa niku. Jangan munggah kono. Oh, tampil neh, Bib. Cilok apa isi? Semoga raya ini. Nah, ya teman-teman. Ini gunungnya ini sangat tinggi banget loh. Masih kesana lagi, cuy. Oh ya. Ini kita enggak ada apa-apanya, Lur. Kalau dilihat dari bawah ya, cuma di lerengnya lah. Tapi perjalanan ya lumayan capek, Lur. Tapi ini ngos-ngosan banget.